guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bikin homesell paper squishy lagi. Dan di video kali ini homesell paper squishy nya aku akan beli semua paper squishy, makanan dan minuman. Seperti biasanya, jangan lupa untuk klik like terlebih dahulu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih buat yang udah like dan subscribe channel YouTube ini. So, daripada kelamaan, ayo kita mulai. Di sini ada paper squishy jumbo biskuit. Ini termasuk paper squishy makanan juga. Jadi aku ambil. Di sini ada paper squishy pocky rasa strawberry. Ini aku ambil juga. Di sini ada paper squishy big bubble. Aku ambil. Di sini ada paper squishy sandwich. Aku ambil juga. Di sini ada paper squishy mini biskuit. Aku ambil. Di sini ada paper squishy permen milkita lollipop rasa melon. Ini aku ambil juga. Di sini ada paper squishy cookie cookies 3 dimensi. Aku ambil juga. Iya, ini ternyata homesell paper squishy kejujuran lagi. Ini kalau beli 19 buah atau 20 buah harganya cuma 30.000. Jadi ini tergantung pembelinya jujur apa enggak. Di sini ada paper squishy donat 3 dimensi. Aku ambil. Di sini ada paper squishy bolu pandan. Aku ambil juga. Jatuh. Di sini ada paper squishy kue ulang tahun. Aku ambil juga. Di sini ada paper squishy roti tawar. Aku ambil. Iya, ini ternyata ada paper squishy baru, yaitu paper squishy snack tiktok rasa sapi panggang. Ini nge-squeeze-nya susah guys, karena aku medio-innya pakai, karena aku nge-squeeze-nya pakai satu tangan. Ini aku ambil juga. Wah, belanjaan kita udah banyak guys. Di sini ada paper squishy batter. Aku ambil. Di sini ada paper squishy energen rasa coklat.
ambil juga. Di sini ada paper squishy coklat. Aku ambil. Di sini ada paper squishy kopi good day rasa mochaccino. Aku ambil juga. Di sini ada paper squishy buah apel. Ini juga termasuk paper squishy makanan. Jadi aku ambil juga. Di sini ada paper squishy snack piatos kentang rasa rumput laut. Aku ambil juga. Dan ini yang terakhir, paper squishy pizza. Aku ambil juga. Jadi ini kita akan hitung sendiri berapa jumlah paper squishy yang kita beli. Kalau 19 buah atau 20 buah, kita cukup bayar Rp30.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dan ternyata di sini kita beli 19 buah paper squishy. Jadi kita akan bayar cuman Rp30.000. Ini uang Rp30.000-nya kita letakkan di atas sini. Habis itu kita letakkan paper squishy di atas uangnya biar uangnya nggak hilang. Jadi segini dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video aku kali ini. Dan seperti biasanya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Iya, aku lupa ngasih tahu kalau ini Homsel paper squishy-nya cuma direkayasa. Ini semuanya paper squishy aku. Dan iya, komen di bawah kalian mau aku bikin Homsel paper squishy tentang apa lagi. Bye bye.